Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 12 April 2021. Dari insyaallah ini titik nol, titik istana ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Berada di lokasi titik nol ini, bersama-sama semua generasi, dari generasi tua, generasi muda, saya berharap hal ini dapat menjadi simbol bahwa Bappenas tetaplah sebagai lembaga perencana pembangunan nasional yang memiliki akar kuat dan diibaratkan sebuah fondasi yang menghujam ke bumi, ke ibu kota negara baru insya Allah, yang tetap didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai dasar, nilai-nilai luhur, integritas, serta kematangan pengalaman yang dimiliki oleh Bappenas. Pada saat yang sama, kita juga menatap ke depan, terbuka dengan gagasan-gagasan baru untuk menjadi modal mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia maju. Sekali lagi, bersama generasi tua, muda, dan semua pemangku kepentingan untuk kepentingan nasional kita, saya mengajak kita bergandengan tangan, menyingsingkan lengan, bekerja untuk Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun, Bappenas. Selamat ulang tahun, Bappenas.